Selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu melalui online untuk kita mulai ibadah chapel kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah sertai kami sepanjang hari. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Sekarang Tuhan, kami mau memulai ibadah chapel kami, biar Tuhan yang berkati sehingga kami bisa fokus untuk connect kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Saya mau menyapa Bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak, coba dipikirkan hari ini kira-kira kalau dari nilainya 1 sampai 10, kira-kira Bapak-bapak mau memberikan nilai berapa nih untuk hari ini? Kalau sekarang ibu-ibu semua ya, dari skala 1 sampai 10 kira-kira dapat nilai berapa hari ini? Mungkin ada yang kasih nilainya 9 atau 10 karena hari ini nih happy, senang. Ada juga mungkin yang dapat nilai, yang memberi nilainya itu cuma 6 atau 7 karena hari ini gak terlalu menyenangkan gitu ya. Atau ada yang kasih nilainya mungkin cuma 3 atau 2 karena hari ini ada yang bikin jengkel gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang berbeda-beda bagaimana sepanjang hari ini kita sudah lewati. Tapi biarlah saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita tidak hilang rasa sukacita kita, rasa kebahagiaan kita, karena kita bisa memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari saya undang kita semua untuk menyanyikan satu pujian untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kita bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tadi kita sudah mengangkat satu pujian yang berkata bahwa kita akan bersuka di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita tidak pernah melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu hebat, Allah yang menolong kita, Allah yang menyertai kita hari lepas hari. Buktinya ketika kita boleh menyelesaikan hari ini, kita tentu sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang menopang. Dan Allah kita juga Allah yang mencukupkan setiap pribadi dari kita. Nah, setelah ini kita akan bergabung di dalam grup KTP kita masing-masing. Kita akan merefleksikan dan men-sharingkan apa yang sudah kita dapatkan minggu lalu dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian yang berkata bahwa our God is more than enough.